Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah min hadhil ummah wa fi riwayatin min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrullah al-hadis. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan, serta kita berusaha mewujudkan pujian itu di dalam setiap amal perbuatan kita. Karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah libur sejenak untuk menggapai fadilah di hadapan Allah melalui program pembinaan di bulan Ramadan, maka kajian Majelis Sigabah kita buka kembali dengan tempat kajian yang berbeda, yaitu di Musola Dialog Islam Garuda Jalan Muhammad Ramdan. Perlu saya sampaikan bahwa perubahan tempat ini ada dua aspek yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, di Pandanwangi semua aktivitas kegiatan itu lebih didorong kepada format taklim, sehingga kajian Sahih Muslim di Ibnu Hajar itu dialihkan ke pagi di hari Selasa dan hari Kamis itu jam 5 sampai jam 6. Sehingga acara-acara KBM, kemudian taklim-taklim rutin dari pagi sampai malam, itu yang menjadi fokus untuk di Ibnu Hajar di Pandanwangi. Sementara untuk aktivitas dakwah dan juga kajian-kajian yang melibatkan banyak orang begitu, maka kita mencoba untuk mencari alternatif tempat, dan qadarullah oleh Allah dimuakhadkan dengan ikhwan kita di Dialog Islam. Selain juga ada semacam sebuah amanah yang cukup berat yang saya terima dalam kerangka muakhad ini, yaitu melanjutkan sodakoh jariah dan ilmu guru kita Al-Ustadz Dedi Rahman. Dan ini menjadi tugas kita bersama agar amanah ini dapat kita pelihara, sehingga sodakoh jariah dan ilmu yang beliau sampaikan ini menjadi berdaya guna dan terpelihara lebih panjang, sehingga insya Allah kebaikannya mengalir kepada beliau, juga kepada keluarganya, dan yang paling tinggi tentu kepada guru kita semua Al-Ustadz Abdurrahman Allahu Yarham. Jadi itulah latar belakang kenapa dipindahkan semua aktivitas Sigabah Group begitu, dari mulai jurnalis, kemudian web Sigabah, sampai kepada Sigabah Jawara. Nah, maka sengaja dibuat aktivitas untuk core fokus di Ibnu Hajar lebih ke pendidikan, maka aktivitas dakwah itu dipusatkan qadarullah di Dialog Islam ini. Oleh karena itulah, saya juga tidak tahu akan sepenuh apa nanti gitu. Pokoknya mah can di ente pindang mah tuluy deui sian gitu. You know, di ente pindang. Jadi masih kena bisa padedet-dedet malah gitu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan materi. Jadi materi pokok di Ibnu Hajar, kita mengkaji Sahih Bukhari itu sudah 5 tahun.
Nah, seperti yang diajarkan kepada kami oleh guru-guru terutama di Persatuan Islam, bahwa topik kajian di Sahih Bukhari itu ada 97 topik dengan jumlah bab 3000 dan hadis 9082. Maka dalam masa 5 tahun tentu kita belajar bagaimana cara memahami yang disebut dengan metode atau manhaj. Maka dari beberapa topik yang kita kaji, dimulai dari urusan badil wahyi, kemudian iman, ilmu, setelah itu kita mencoba memetakan metode Imam Bukhari di dalam fikih muamalah, maka 50% setelah dikaji lalu diterangkan itu dianggap cukup mewakili sebagai kata kunci. Nah, barulah nanti untuk membuka topik-topik yang lain pola itu bisa dipakai. Nah, karena itu kajian yang seperti ini, kalau di anak-anak zaman now kajian turos begitu, itu tidak boleh absen. Karena kalau absen, hadis yang sudah diajarkan 10 jadi lengit 50 gitu. Nah, tekor kan? Nah, rugi bandar gitu. Nah, jadi ini yang pertama, kenapa Bukhari dianggap selesai, dan mudah-mudahan kami dengan Dialog Islam itu sudah mulai bisa membukukan. Jadi kalau dalam Kitabul Ilmu, pemikiran pendidikan gitu, Imam Bukhari gitu. Kemudian pembahasan tentang pemikiran ekonomi Imam Bukhari. Nah, itu sedang kita buat sari-sari dari hasil studi kita. Jadi studi tokoh, metodologi dan pemikirannya. Itu dianggap cukup dalam masa 5 tahun kami berada di Ibnu Hajar. Nah, maka untuk kajian di tahun pengajaran Syawal Sya'ban 1440-1441, nah, karena kita ingin targetnya memang Kutubus Sittah selesai. Nah, kita tidak boleh belajar Sunan Abu Daud, Ari Bukhari, Jang Muslim, belum. Itu salah metode itu. Jadi ajar Sunan Tirmidzi, karena tadi lahirnya Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, itu genetiknya pasti harus melalui induk dulu. Nah, ini yang harus kita repair, rekonstruksi cara metode belajar yang benar untuk memahami sunnah. Nah, ternyata ada sebuah pola yang hari ini kemudian tidak menjadi sebuah tradisi gitu. Nah, ini hal-hal yang saya katakan penting. Pilihan-pilihan kitab ini jadi bukan sekedar urusan suka dan tidak suka gitu. Resep kena Abu Daud, deres Abu Daud gitu. Encan ge tamat Abu Daud teh jor resep kena Al Baihaqi, Baihaqi dibahas. Nah, ini tradisi yang bukan begitu cara para ulama itu. Nah, yang kedua, kita akan menghadapi persoalan keumatan di masa depan terutama sampai 2024. Nah, maka dalam konteks merespon persoalan-persoalan umat, ahli ilmu itu memiliki kepekaan, memiliki kepedulian, sehingga cara pandang kita terhadap setiap persoalan basisnya tidak boleh lepas dari Quran Sunnah. Nah, maka nanti agar tidak terganggu kajian-kajian yang turos, maka kajian-kajian aktual kita cari waktu lain. Dan ini akan kita cermati, apalagi setelah nanti Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan. Jadi sampai 2024, maka posisi Sigabah itu menjadi katalisator dan fasilitator. Bagaimana umat mencermati dinamika kehidupan, tetapi jangan lepas ruh dan basisnya dari basis ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu beberapa catatan-catatan penting sebagai pengantar yang perlu disampaikan karena ini juga live streaming, untuk diketahui bagi terutama ibu-ibu yang biasa hadir di Ibnu Hajar bisa menikmati kajian Sahih Muslim ini dengan secangkir air hangat diledot ku roti ditinggang ku gelas rada benyol gitu. Nah, ini hal yang perlu saya sampaikan. Nah, maka untuk kajian perdana ini kita akan mencoba menggali, walaupun garis besar, mengenal sosok siapa Imam Muslim dan karakteristik kitab Sahih Muslim.
Lalu nanti akan kita bandingkan apa sih kelebihan Sahih Muslim dibanding dengan Sahih Bukhari gitu. Nah, nanti ke depan buku wajibnya adalah kitab ini, Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj fi Syarhi Sahih Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Ini yang akan kita kaji textbook-nya, buku darasnya, buku wajibnya, dan ini 45 jilid. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan amanah ilmiah dari Haji Aep kan? Sehingga kitab ini bukan mempercantik dan memperindah rak kitab. Ah, makanya ini akan dikaji. Jadi nanti bapak-bapak yang mau silahkan didaftar. Nanti kita akan buat fotokopi, walaupun copyrightnya belum dapat, boleh fotokopi gitu. Tapi tahu sama tahulah gitu, TST begitu. Nah, jadi nanti ke depan ini yang akan kita kaji. Nah, bedanya dengan di Ibnu Hajar, kalau Ibnu Hajar di kelas pagi itu dari awal, dari Kitabul Iman. Nah, sementara untuk di Dialog Islam nanti kita dari tengah akhir atau sampai akhir. Jadi kita akan bertemu nanti selesai gitu. Kalau mau yang dari awal jadi kapilah Ibnu Hajar, berarti pagi di sana. Kalau mau yang dari tengah sampai akhir, nanti yang di Dialog Islam Garuda. Nah, kira-kira seperti itu pola dan kurikulum yang kami gunakan. Mudah-mudahan 45 jilid lantaran tos palinter lah, setahun dua tahun lah hatam lah. Naon gembel-gembel aingah gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus saya sampaikan. Mari kita lihat gambaran umum yang bisa saya sampaikan, tentu dengan keterbatasan kemampuan, mengenal Imam Muslim sebelum kita mengenal salah satu karya masterpiece-nya yang populer dengan sebutan Sahih Muslim. Catatan para ulama yang kami dapatkan, maka nama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kushad Al-Kushairi An-Nai atau An-Nisaburi. Al-Kushairi itu nisbah kepada Kusyair bin Ka'ab bin Robi'ah bin Amir bin So'so'ah, kabilah besar yang dinisbatkan kepadanya sejumlah ulama, antara lain Imam Muslim. Nanti yang ingin mendalam, melakukan elaborasi lebih dalam, bisa dilihat di dalam kitab Syiaru Alami Nubala, itu karya Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Ansab karya Abu Sa'ad As-Sam'ani, dan Al-Lubab bi Tahdzibil Ansab karya Ibnu Athir. Itu elaborasi lebih jauh tentang latar belakang nasab. Jadi Al-Kushairi ini sebutan kepada kaum, kabilah, karuhun. Di kita karuhun sudah jadi negatif gitu, si persepsina disebut karuhun teh nu kabayang teh naon, mistik gitu, mbah. Padahal karuhun teh kan moyang gitu. Jadi nisbat kepada moyang, yaitu moyang Kusyair. Jadi we Kusyairi gitu. Siga bapak putrana Abah Tamim atau Mimi gitu. Itu namanya nisbah kaum atau nisbah aslab namanya teh gitu. Nah, sementara Naisaburi ini nisbah kepada tempat seperti Al-Goruti. Ari tadi mah nisbah ka kaum, kalau An-Nisaburi itu nisbah ke tempat, nisbah makani, yang tadi nisbah aslapi gitu. Nisbah karuhun, kalau ini nisbah hubungan kepada tempat. Jadi An-Naisaburi atau An-Nisaburi itu nisbah kepada negeri Naisabur, salah satu kota di Khorasan, sekarang masuk wilayah Iran. Jadi lamun disebut teh orang Iran gitu, Imam Muslim teh gitu. Nah, maka salah seorang pakar ensiklopedi kota, yaitu Imam Yakut Al-Hamawi. Dikoreksi, bukan Al-Hanawi, Al-Hamawi.
Kurang lebih kalau diterjemahkan begini penjelasan dari pakar ensiklopedi kota, Imam Yakut Al-Hamawi, Naisabur adalah kota besar yang memiliki berbagai keutamaan. Sumber kemunculan tokoh-tokoh terkemuka dan para ulama yang tidak ditemukan di kota-kota lainnya. Nah, bagi ikhwatu iman yang mau mengelaborasi, nanti silakan lihat di dalam kitab Mu'jamul Buldan, ensiklopedi negeri kalau diterjemahkan itu. Itu 5 jilid. Satu jilidnya cuma 600 halaman lah gitu. Dicoyal sambal lah ke bapak mah gitu. Itu di jilid 5 halaman 331. Kalau tadi Syiaru Alami Nubala Imam Adz-Dzahabi ya 12 jilid lah gitu. Nah, kemudian apresiasi terhadap kota karena melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Sampai diibaratkan oleh Hilal bin A'la Ar-Raqi, Naisabur adalah pohon ilmu. Akarnya berada di Hijaz, Mekah Madinah. Daunnya dinukil ke Irak dan buahnya dinukil ke Khorasan. Cikrek Naros ayana di Bandung atau Jawa Barat. Pohon ilmuna mana? Halo. Terus akarnya ya di mana? Daunnya di mana? Daunnya kalau dia nukil ke pusat pembuangan sampah. Dan buahnya kemana? Nah, ini tradisi. Jadi, lamun orang hayang diajar akar ke Hijaz gitu kan. Di Mekah Madinah. Lamun orang hayang diajar pohon ilmu ke Naisabur. Lamun rek diajar daun ke Ira. Lamun rek diajar buah ke Khorasan. Tak ayeuna mah bingung. Cik rek diajar akar ilmu ke mana? Halo? Ada ya itu? Orang Bandung kan? Gitu. Tapi itu emang ke intermezzo. Apa telah lakukan kenapa Bandung disebut kota kembang? Disangkan itu loba kembang lain itu teh. Mau disebutkan habis hayang. Gitu ya. Jadi ini begitu apik dalam mengungkap identitas seorang seseorang. Termasuk tadi silsilah genetik atau nasab. Oke, kemudian sekarang kalau sudah paham tentang nisbat kota dan nisbat aslabnya, mari kita lihat kapan Imam Muslim lahir. Nah, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan kapan waktu kelahiran Imam Muslim. Kurang lebih saya himpun ada 3 pendapat. Yang pertama, pada salah satu kitabnya Imam Adz-Dzahabi, yaitu di dalam kitab Al-Ibar di jilid 2 halaman 23, beliau berkata, Imam Muslim wafat pada usia 60 tahun. Maka kelahirannya pada tahun 201 Hijriah. Dan tidak diperselisihkan bahwa ia wafat di tahun 201. Namun dalam kitab lainnya, Imam Adz-Dzahabi, yaitu dalam kitab Syiaru Alami Nubala, menyebutkan bahwa ia wafat pada usia 50 tahun lebih. Itu versi yang pertama tentang kelahiran Imam Muslim. Yang kedua, masih dari Imam Adz-Dzahabi, dalam kitabnya yang lain yaitu Tadkiratul Hufadz, itu juga salah yang di dua, bukan dua titik, bukan 2000, tapi jilid 2 halaman 590. Hal itu juga ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah di jilid 11 halaman 34 sampai 35. Di kitab itu Imam Ibnu Katsir membuat satu bab, yaitu orang-orang yang wafat di tahun 261 Hijriah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa kelahiran Imam Muslim itu terjadi pada tahun yang sama dengan kewafatan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i wafat
Imam Muslim lahir, gitu. Yaitu 204. Maka Imam Muslim dalam pandangan Al-Hafidz Ibnu Katsir itu wafat di usia 57 tahun. Upami ayeuna nu bade umurna 57 mendekati Imam Muslim. Nu langkung ke 57 melebihi Imam Muslim. Nah, kemudian pendapat ini, pendapat kedua itu dikukuhkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, maka dinyatakan oleh Al-Hafidz bahwa Imam Muslim itu wafat pada tahun 261 pada usia 57 tahun. Ini tentang kelahiran menurut pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita dapatkan penjelasan dari Imam Ibnu Shalah. Imam Ibnu Shalah selain Imam An-Nawawi termasuk ulama yang konsen terhadap Sahih Muslim, dan beliau juga termasuk yang membuat kitab syarah Sahih Muslim. Kata Ibnu Shalah, Muslim wafat pada tahun 261 di Naisabur, dan ini yang masyhur. Namun sejarah waktu kelahirannya dan ukuran umurnya, kebanyakan para pencari ilmu tidak mendapatkan pengetahuan tentang itu. Dan sungguh kami mendapatkannya, dan hanya milik Allah lah segala pujian. Walillah alhamd. Kemudian dikuatkan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Muzakkin Liruat Al-Akhbar bahwa ia mendengar Abu Abdullah Ibnu Al-Ahram Al-Hafidz berkata, Muslim bin Al-Hajjaj wafat pada sore hari Ahad dan dimakamkan hari Senin 5 Rajab tahun 261 Hijriah pada usia 55 tahun. Jadi tahunnya sama 261, tapi usianya kalau pendapat kedua 57 gitu. Pendapat ketiga 55. Dan ini mengandung petunjuk bahwa waktu lahirnya pada tahun 206 wallahu a'lam. Ini dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Tinggal seorang tokoh mah kelahirannya saja diperdebatkan. Siapa yang akan memperbincangkan kelahiran orang? Sabodo teh apalin oge gitu. Jadi karena seorang tokoh mah penting. Sampai kapan persisnya diperdebatkan. Urang mah diperdebatkan. Naon diperdebatkan teh? Ulah diobrolkan. Sabak diobrolkan jadi goreng. Nah ya. Nah mari kita lihat mana di antara pendapat yang paling kuat menurut kami ya. Terutama menurut saya. Jadi dari tiga pendapat ini, kan tidak mungkin Thariqatul Jami kan. Tidak mungkin dikompromi, da angkana beda gitu. Apalagi kalau Thariqatul Jami'na lahirnya 3 kali. Kan gak mungkin. Nah berarti kan harus ditarjih. Namanya tarjih akwal. Yaitu memilih pendapat yang paling kuat. Nah dari sekian argumentasi kemudian fakta, berdasarkan dokumentasi yang bisa kami telusuri, maka dapat kami nyatakan bahwa pendapat yang pertama itu yang terlemah. Sedangkan yang terkuat adalah pendapat ketiga. Lahir 206 pada usia 57 tahun. Nah, yang jadi pertimbangan pertama yang memberikan penilaian itu memang orang yang lebih mendekati kepada fase Imam Muslim dibanding dengan ulama-ulama yang lain, yaitu Ibnu Akhram. Beliau pakar di bidang ini dan juga memang dia cukup lama melakukan semacam perhatian terhadap kiprah, fikrah dan kiprah Imam Muslim. Jadi inilah kesimpulan yang bisa kita ambil, khususnya saya memilih yang ketiga tentang kelahiran di tahun 206 gitu, wafat di pada usia di usia 55 tahun. Itu di antara hal yang perlu disampaikan.
Oke, okay, sudah ngerti ya? Sekarang, kapan Imam Muslim mendengar hadis? Ira Imam Muslim main kaleci. Waktu kermenang layangnya. Ini catatan penting nih, supaya jadi motivasi kita. Saya merujuk kepada penjelasan Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala. Menurut Imam Adz-Dzahabi, bahwa Imam Muslim pertama kali mendengar hadis itu di tahun 218. Guru pertama beliau belajar hadis yaitu Yahya bin Yahya At-Tamimi. Berdasarkan penjelasan Imam Dzahabi itu, saya mengambil kesimpulan bahwa pertama kali Imam Muslim mendengar hadis pada usia 12 tahun. Jadi perdana beliau belajar hadisnya di usia 12 tahun. Ari budak aya nama 12 tahun teh naon? ML gitu nya. Main ML gitu. Nah, maka ini penting karena sering saya sebut tidak ada seorang tokoh yang lahir ujuk-ujuk. Tidak ada seorang ahli ilmu yang lahir tiba-tiba tanpa memiliki gen. Jol aya we menonjol seseorang gena teu puguh malaya. Jadi kalau Anda mau jadi ahli ilmu, puguhkeun heula gen urang teh saha. Urang hayang jadi muridna, guruna embungeun. Anas urang sumanget. Jadi enggak ada yang namanya ahli ilmu itu lahir dari ruang kosong. Ujug-ujug di tengah jalan jo si eta pecenghul gitu. You know pecenghul. Itu bahasa Perancis tidak ada. Pasti ada genetik. Nah, karena itu pasti akan punya gen ke guru dan nyambung isnad ilmu ke murid, punya murid gitu. Nah, ini hanya sebagian kecil saja yang perlu saya sampaikan genetik. Imam Muslim menjadi tokoh besar karena memang guru-guru beliau juga tokoh-tokoh besar. Saya ambil contoh hanya 19 orang saja. Inilah contoh beberapa tokoh terkemuka sumber ilmu dari Imam Muslim. Antara lain Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, itu juga salah ngetiknya ya. Kemudian Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Yang ketiga Qutaibah bin Sa'id. Yang keempat Sa'id bin Mansur. Yang kelima Ahmad bin Hambal. Sama saguru seilmu dengan Imam Bukhari ke Imam Ahmad. Kemudian Ishaq bin Rohawaye. Kemudian Abu Khaisamah Zuhair bin Harab. Nah, asal-asal tokoh tapi tak apa. Taeta untungna boga murid. Orang-orang ini populer di kalangan ahli ilmu. Ari Imam Muslimah populer di kalangan orang awam oge. Maka seorang tokoh yang hanya populer di segmen tertentu terkadang juga menjadi populer saat punya murid nu punyul. You know punyul, itu bahasa Jerman punyul gitu. Yang unggul, yang terkemuka. Data apa sekurang merata-rata palingnya Imam Ahmad. Eta ge saliwat. Imam Ahmad oge menang di mana elmuna obrolan warung kopi gitu. Mendalamna siga kumapan acan Musnad Ahmad mah nanti kita kajina. Itu kan 1 juta hadis esina kan. Imam Ahmad mah 54 jilid eta ge kan gitu. Tenang, ready stock. Nu teu ready stock mah umur. Tong sieun bahan. Sekadar ngaji sajam wae mah ku Musnad Ahmad ge beres. Sajilid, ongkek-ongkek, weureu eta, weureu Musnad Ahmad. Nah, ini saya sengaja gitu. Kenapa pola saya mengajar seperti ini? Biar menjadi sebuah tradisi, yaitu genetik. Karena enggak ada orang yang ujug-ujug lahir jol berilmu saguruna teuing. Dan nanti akan saya terangkan juga ahasan. Sanad kami ke ahasan, ahasan ka nabi jalurna kemana gitu. Tidak ada yang tidak
tidak ada sanadnya. Ini penting untuk menunjukkan kalau bahasa kita mah apresiasi gitu dan standar ketokohan seseorang. Jadi bukan populer ku medsos gitu, tapi betul-betul karena genetiknya. Okay? Apalagi ajengan YouTube gitu kan, bukan gitu kan. Nah, so itu ya, jadi termasuk Imam Bukhari. Jadi dalam ilmu tertentu Imam Bukhari itu saguru seilmu ka Imam Ahmad. Saguru seilmu kepada Bundar Muhammad bin Bashar. Saguru seilmu terhadap Imam Ad-Duhli di nomor 16. Nah ini. Tapi di aspek tertentu Imam Muslim juga ngaguru ke Bukhari gitu. Jadi di ilmu tertentu saguru seilmu. Jadi antara guru jeng murid teh jadi sesama murid keur diajar ka Imam Ahmad mah gitu. Tapi pada saat Imam Muslim belajar kepada Imam Bukhari, beliau jadi murid. Imam Bukhari jadi gurunya gitu. Ini contoh untuk guru-guru terkemuka. Nah, sementara contoh dari ribuan murid, tadi ribuan guru, kita dapatkan para murid Imam Muslim yang populer atau yang tokoh utama, nah kurang lebih seperti ini gambaran muridnya, Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi juga sama, di aspek tertentu muridnya Bukhari. Tetapi juga sama muridnya Imam Muslim. Kurang lebih ini. Ya. Dia rapalkeunnya kadenya ke keluar tina soal ujiannya. Ke soal ujian teh sebutkan siapa guru Imam Muslim gitu. Sebutkan siapa guru, muridnya Imam Muslim gitu, apalkeun. Boleh silakan, dah ini live streaming mau dipoto silakan. Tapi tong menta file. Ngeunah we menta menang mikir 15 tahun gitu. Udah ya? Tenang, ima can aya gelutan. Kan emang baru pengantar kan mukadimah atau kalau atlet kesan nu hareudang mata kajamban we gitu. Sudah, kalau sudah mari kita lihat beberapa karya Imam Muslim yang kita mungkin selama ini orang awam tauna Sahih Muslim mungkul gitu kan. Ini hanya beberapa catatan tentang karya ilmiah Imam Muslim. Dari data yang kami kumpulkan 21 lah ya, 21 karya Muslim ini yang teridentifikasi. Nanti dibagi dua. Satu, ada karya Imam Muslim yang telah dicetak dan diterbitkan. Biasanya nanti kita belajar studi mahtutoh, studi manuskrip. Itu biasanya naskahnya masih utuh. Nah, tapi lebih banyak karya Imam Muslim yang belum dicetak dan belum diterbitkan. Kenapa? Karena naskahnya tidak komplit. Saya ambil contoh ya, 15 tahun belajar ini, saya ambil contoh satu kitab, nasibnya belum bisa dicetak karena naskah itu belum komplit. Ini pengalaman saya dengan Aba Usman, Ustaz Usman Solehuddin. Begini, jadi kenapa kami sampai harus melakukan penelitian tentang Bukhari waktu itu, didapatkan ternyata naskahnya itu tercecer. Sampai kami harus ke Leiden kan, ke Belanda, ke Chicago, Amerika. Waktu itu, dari hasil penelusuran, termasuk nanti karya-karya ulama Persis semacam terjemah Bulughul Maram Ahasan itu ada di Eropa gitu kan, terbitan tahun 75. Nah, belajar dari penelitian tentang Bukhari, saya kan harus ke Leiden. Di Leiden itu ada manuskrip, walaupun itu tidak komplit, 97 topik, 3000 bab. Nah, sayang waktu itu saya ngontak ke Edwin Pandesar jeung Edgar Davis gitu kan. Supaya dipandu gitu, mawaliwet gitu.
Nah, harita salah pesan teh kudunan teh peuteuy lain jengkol gitu. Ayo dikirim lewat JNE kalah ka jengkol. Pugul jadi pondong dah, mau nganter gitu. Nah, saya alami pada saat itu ada keinginan punya Musnad Ibnu Abi Hatim 1000 juz. Nah, waktu itu saya ngobrol dengan Abah, "Bah, ini barangkali yang perlu kita miliki gitu." Nah, ketika pulang haji kalau tidak salah, beliau sampai menyatakan geus diubek kabeh. Timimiti toko kitab nu populer gede gitu, sampai ka nu gang. Kumacana min begitu nanyakeun kitab eta. Kalakah lain dijawab, kalakah ditingali ti ujung suku nepi ka ujung rang. I jelema naon gitu. Aya jalmi biasa-biasa tampilan tapi naroskeun kitab eta. Naon? Syekh-syekh di Arab oge santang tu apaleun kitab eta. Ieu bari jeung tadi ti Indonesia gitu. Orang biasa tampilannya kana geus ciri kiai ga? Atau minimal tadi aya cirina janggotna sameter gitu. Eueuh daya mah. Nah, beliau jadi tukang kitab mah teu apaleun gitu. Asa kakarang ngadengena saumur hirup muka jongkok gitu. Ditanya kitab eta aneh. Lain ngajawab kalakah ditingali. Beliau baru mendapatkan penjelasan kalau saya tidak salah dengar itu dari dokter hadis di Universitas Madinah bahwa kitab itu belum dicetak sebab banyak naskah yang hilang. Nah, maka kondisi karya ilmiah itu hampir semua dialami oleh para ulama, tak terkecuali Imam Muslim gitu. Makanya dari sekian banyak karya Imam Muslim, kami pilih jadi dua. Yang pertama yang bisa kita akses dikarenakan telah dicetak dan diterbitkan. Nanti biasa ada versi kan dari mulai bahasa Simkuring, nanti kita saya perkenalkan kitab yang dicetak tapi masih dengan format awal. Jadi macana teh sememe maca geus tunduh. Da naon? Dempet gitu kan. Itu seperti nanti dialami oleh Tarikh As-Shaghir yang Imam Bukhari. Yang di Aba Usman masih yang seperti tulisan tangan dicetak gitu. Nah, jadi ada dicetaknya, format cetakannya, format cetakan ari baheula mah kan kitab teh seger dae meja geuningan. Lamun dibukana teh gableg gitu kan. Gableg gitu. Pakai ninggang sirah rada jangar. Nah, karena teknologi lalu mengikuti kan perkembangan kitab itu terhadap packaging gitu kan, kemasan. Nah, maka ini yang saya dapatkan yang telah dicetak dan diterbitkan. Yang paling populer yaitu Sahih Muslim. Padahal nami asli nama Al-Jami Al-Musnad As-Sahih atau nanti kita bahas secara khusus penamaan. Dua, kitab At-Tamyiz. Yang ketiga, kitab Al-Kuna wal Asma. Yang keempat, kitab At-Tobaqot. Yang kelima, Al-Munfaridat wal Wuhdan. Yang keenam, Rijal Urwah bin Az-Zubair. Ini yang sampai hari ini yang bisa diakses, artinya dipastikan dicetak dan diterbitkan hanya 6. Nah, sementara masih banyak karya Imam Muslim yang belum dicetak dan diterbitkan. Sehingga saya perlu mencantumkan Ustaz Ari Ustaz atau di mana tuh ayat kitab ieu. Ongko can dicetak, ongko can diterbitkan, tapi buat apa gitu. Nah, paling tidak saya mengambil keterangan beberapa para ulama yang mereka mungkin memiliki naskahnya dulu gitu. Atau paling tidak pernah melihat. Nah, kurang lebih 15 judul yang belum dicetak dan diterbitkan. Dan ini juga kitab-kitab cukup penting. Yaitu Kitabul Ilal. Nah, dan yang ke-15, Arad ala Muhammad bin Nasr, bantahan terhadap Muhammad bin Anas. Ini sekali lagi beberapa catatan-catatan penting yang perlu saya sampaikan, walaupun tadi hanya cuplikan-cuplikan, kilasan-kilasan. Mudah-mudahan
Dengan gambaran ini paling tidak gitu, saat nanti di alam barzah ditanya gitu ku malaikat, apal teu ka Imam Muslim atos. Minimal apal nisbahna we tadi Al-Qusairi An-Naisaburi. Gitu, bisi ke pendak jeung Imam Muslim ditu isin. Gitu. Ngaku we urang teh tos diajar saya Muslim cek Imam Muslim teuing. Terumasa. Gitu ya. Nah, kalau sudah mari kita dalami mengenal Sahih Muslim. Yang tadi mengenal penulisnya, mengenal Imam Muslim. Ada beberapa catatan penting yang juga perlu saya sampaikan berkenaan dengan karakteristik kitab ini. Yang pertama, penamaan. Cikrek naros ah, ibu-ibu, biasanya mah ka ibu-ibu naros teh. Orang review kembali tentang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu nama populer, bukan nama asli kitab. Cik, siapa yang masih ingat nama aslina? Tapi cigana lamun poho berjamaah masah. Atawa tak pernah ingat. Gitu kan? Jadi ini penting hal seperti ini kanggo naon? Murojaah, muhasabah. Honos geus lila 5 tahun diajar Sahih Bukhari, ditanya judul wae teh ini. Nah ya, mari biasakan. Tradisi ini kita biasakan, karena itu saya akan perkenalkan sekaligus dengan Sahih Muslim. Nama kitab aslinya yaitu Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binakul Adal Anil Adal Ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama asli kitabnya. Tetapi kitab ini lebih populer, lebih masyhur dengan sifat ilmiah dan penulisnya, yaitu As-Sahih, sehingga masyhur dengan sebutan Sahih Muslim. Jadi saya ulangi, nama asal kitab Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adli Ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita lihat kandungan. Bagi yang punya Sahih Muslimnya dibawa. Jadi begitu nerangkeun langsung ditingali gitu. Tapi percaya datos kata ramu Sahih Muslimna matak teu marawa. Nah, di luar kepala dina buku gitu. Nah, kandungan Sahih Muslim samakan seperti Bukhari. Terdiri dari kitab, yaitu kumpulan bab. Terdiri dari judul bab, terdiri dari jumlah hadis gitulah. Nah, secara umum dapat saya gambarkan di dalam Sahih Muslim itu terdapat beberapa kitab. Sanes kitab buku gitu, lain kitab bahasa Arabna buku, tapi himpunan topik. Itu kurang lebih kalau menggunakan salah satu terbitan itu jumlahnya sebanyak 54 kitab. Sementara Sahih Bukhari 97. Nah, nanti kita bandingkan. Apakah di Sahih Muslim ada yang dihilangkan? Ketika Imam Muslim belajar Sahih Bukhari langsung ke Bukhari. Kenapa gurunya 97 sementara muridnya cukup dengan 54? Apakah ada yang dibuang dianggap tidak perlu gitu? Ah, cukup we ku Muslim teh bab eta mah topik eta mah ka Sahih Bukhari we gitu. Nah, diawali dengan Kitabul Iman dan diakhiri dengan Kitabut Tafsir. Nah, pada permulaan kitabnya Imam Muslim menambahkan satu topik khusus di mukadimah, itu berisi 7 bab. Kurang lebih 7 bab itu, dan ini yang akan kita kaji gitu. Ini dasar prinsip di dalam urusan periwayatan yang menjadi dasar Imam Muslim menggunakan satu standar dan metode dalam Sahih Muslim.
kurang lebih seperti ini, 7 bab di dalam mukadimah. Ini yang akan kita kaji ke depan di dialog Islam, nggak di Ibnu Hajar. Di Ibnu Hajar langsung Kitabul Iman. Satu, babu wujubi riwayah anithiqat wa tarkil kadzabin. Bab wajibnya meriwayatkan dari orang-orang sikoh, orang-orang kredibel, dan meninggalkan para pendusta. Dua, bab, nah harusnya babun pitahdiri minal kadibi ala Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bab ancaman keras bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Tiga, babun nahyi anil hadithi bikuli masami'a. Bab larangan menceritakan semua yang didengar. Jadi tidak semua yang didengar alus mundi siarkan. Tidak semua hadis harus disampaikan. Atau tidak semua apa yang didengar itu harus disebar. Terkadang ini catatan nih, mumpung ke zaman hoax, gitu, hoax. Kan ayat kia, kabar itu benar, kontennya itu sahih, valid, tapi tidak tepat waktu dan tidak tepat tempat. Terkadang jadi salah. Lain salah esina, tepat waktuna. Kenapa nanti di dalam kemarin Kitabul Ilmi, Nabi membuat semacam jenjang pendidikan dan namanya kalender pendidikan. Dibuat saja jenjang, ada kurikulum. Saya menyebutnya ada dosis gitu. Buat orang awam dosisnya sakieulah. Antara naon? Im tubda lakum tasuku. Saprak diterangkeun kalaka jadi ripu. Rugi nyaho teh gitu. Untung teh nyaho. Bukan salah beritanya, bukan salah konten. Tidak tepat siapa sasaran. Makanya Nabi sok ngemutan gitu. Khotibun nasa ala qadri ukulihim. Ajak dialog manusia itu menurut kapasitas kadar intelektualnya. Jeung karena karakterna gitu. Nah ini penting. Sebagai penutup karena sudah jam 11. Nah makanya dalam konteks ini nanti kita akan bahas kandungannya. Tapi yang jelas sebagai pengingat, Abu Hurairah itu mengingatkan, ada dua ilmu yang saya terima. Satu kelompok ilmu saya sebarkan, satu ilmu tidak saya sebarkan. Kalau saya sebarkan, gitu cek Abu Hurairah. Itu yang berkenaan dengan huru-hara akhir zaman, tentang urusan politik. Kalau Anda menyampaikan hadis itu, besok aja di Mabes Polri gitu. Nah gitu, makanya mudah-mudahan dengan cara seperti ini, budaya tabayun paling tidak itu tetap kita jaga. Paling seribuan hadis tiba heulai ngaji. Ngaji nang sedih terti dia. Hadis yang sama saja ngesti 10 ustad. Lain double day kan, itu duplikat nate. Begitu guys loba, ulah ditepikan hadis eta. Mulak tadi nasirah. Ngegayot gitu. Kemudian yang keempat, babun pidu apa wal kadzabin wa man yurgobu an hadithihim. Bab larangan untuk meriwayatkan dari orang-orang dhaif dan berhati-hati dalam menyampaikan hadis mereka. Kemudian yang kelima, babu bayani anal isnad minadin. Bab penjelasan bahwa sanad adalah bagian dari agama. Wa anna riwayata la takunu illa anithiqat, dan bahwa riwayat itu tidak boleh kecuali dari orang-orang yang sikoh. Wa anna jarharuwati bima huwa pihim jaizun bal wajibun.
dan mencela para perawi hadis karena terdapat cacat pada mereka, hukumnya boleh, bahkan wajib. Wa annahu laisa minal ghibati, dan sikap demikian itu bukan ghibah al-muharramah terlarang. Bal minadabi anis syariati al-mukarramati, bahkan termasuk membela syariat yang mulia. Ini gambaran gini. Jadi walaupun dibolehkan, tetap nanti ada etika mengkritik. Seandainya cukup dengan simbolik, dengan sipolan, orang paham tekudu disebutkan ngaranna. Tapi seandainya jika tidak disebut namana, bisa menjadi bola liar dan salah tafsir, maka menyebut nama itu dibolehkan, tetapi keperluannya sebatas untuk menyelamatkan agama. Lamun si eta teu diketahui publik, agama rusak lantaran si penyamun si eta teh gitu. Jadi dianggap sikoh oleh orang padahal rusak, agama rusak. Maka itu bukan gibah. Selebih dari itu rek naon wae gibah. Tah nu kieu mah namina tausiah, bukan gibah. Urang enak contoh bagaimana cara Quran mengkritik. Aya nu apal teu dina Quran sangaran asli Firaun? Teu apal kan? Dua, aya nu apal teu ngaran Abu Lahab? Aya nu apal teu ngaran Abu Jahal? Cukup dengan landinya, dengan gelar panggilan. Maka sagoreng-goreng patutna Firaun ada hak nama aslinya dijaga, seandainya tidak berkepentingan untuk mengungkap buruknya bahaya terhadap agama. Tak urang mah nepi ka tadi disebut kelandina si pincen nu irungna bengkok, eta nu gede dahar, nu tara mandi sabulan, beak, padahal ku hiji ge cukup. Nah jadi mengkritik atau membuka cacat seseorang itu dasarnya keperluan agama, bukan urusan suka atau tidak suka kita. Karena apa? Kalau tidak diterangkan agama rusak. Tapi kalau cukup dengan isyarat, dengan sandi, cukup, gak usah sampai dibuka. Yang paling bahaya apa? Ari ka Fir'aun orang teh ngewa, ari Fir'aunisme aya di urang. Tapi tingali lamun nerangkeun orang soleh, disebut nama di Quran. Lamun nyebutkan orang goreng, cukup disebutkan gelarnya, panggilannya. Tapi lamun nyebutkan prototipe manusia soleh, di Quran disebut ngara. Nah karena itulah, maka Yahya bin Ma'in pada saat memberikan kritikan-kritikan terhadap para periwayat, Imam Muslim ada yang menegur. Wahai Syekh, apakah Anda tidak takut termasuk ghibah? Maka Yahya bin Ma'in guru Bukhari menjawab, dihardik oleh Anda lebih baik daripada nanti di yaumal akhir saya dihardik oleh Nabi. Ketika saya tahu hadis Nabi akan ternoda gara-gara orang yang punya cacat, engkau tidak menyampaikan cacatnya. Maka jarah takdil adalah tausiah walaisa bil ghibah. Ilmu kritik rawi para periwayat hadis bukan ghibah, tetapi bagian dari tausiah. Maka agar tidak jadi ghibah, dibuat standar, dibuat SOP, dibuat etika. Nah ini penting Imam Muslim memasukkan pembahasan khusus. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Imam Muslim juga perlu untuk mempertajam, yaitu babul kashfi an ma'ayibi ruwatil hadithi, bab mengungkap aib para perawi hadis, wa naqolatil akhbar para penukil berita, wal qaulul a'immah bidzalika dan perkataan para imam tentang hal itu. Yang terakhir, yang ketujuh,
Babu matasihu bihi riwayaturwat ba'dihim an ba'din. Bab sesuatu yang menyebabkan periwayatan para perawi itu sahih. Sebagian mereka dari sebagian lain, watan bihu ala man golato pidalika, dan mengingatkan orang yang keliru dalam hal itu. Nah, jadi kalau yang punya sahih Muslim, di Senin depan tolong sahih Muslimnya dibawa di mukadimah. Kita Senin depan akan kaji ini. Jika pengantar ini cukup. Tapi kalau pengantarnya tidak cukup, berarti pengantar lagi berjilid-jilid gitu. Pengantar satu kan sok itu kuliah mah. Ada pengantar dua gitu. Sampai pengantar lima. Terus saya nganter, tenepi ka finish. Sudah ya? Jadi kurang lebih ini gambaran tentang topiknya. Sementara jumlah hadis di dalam Sahih Muslim, jika tidak diulang penyebutannya, artinya dihitung satuan-satuan tanpa dengan pengulangannya, itu sebanyak 4.000 hasil hitungan terhadap salah satu versi terbitan. Tetapi jika dihitung dengan yang berulang-ulang, maka itu 7.275 hadis. Ini sekali lagi sudah berbentuk versi cetakan. Ada standarisasi penomoran nanti yang agak beda, itu biasa. Nah, merujuk kepada awal sebelum dicetak gitu. Ini langsung yang diterangkan oleh murid beliau yaitu Ahmad bin Salama. Nah, sebelum dibuat penomoran hadis, Ahmad bin Salama menyebutkan jumlah hadisnya 12.000. Nah, sehubungan dengan keterangan Ahmad bin Salama, Imam Adz-Dzahabi menyatakan yang dimaksud 12.000 itu yakni bil muqarrar. Bil muqarrari yaitu dengan pengulangan. Seperti bagaimana contoh pengulangan itu bihaitsu innahu idza qala. Contohnya begini, kalau Imam Muslim mengatakan hadatsana Qutaibatu, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, Imam Muslim juga menyebut jalur yang lain yaitu akhbarona Ibnu Rumhin, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Rumhin, padahal hadisna eta-eta kene. Karena beda jalan, maka yu'adani hadisaini, dihitung dua hadis. Jadi bukan dilihat dari jumlah matannya, tapi jumlah torik, jumlah sanad. Hadisna hiji, sanadna lima, jadi lima gitu. Apakah nanti redaksinya sama atau ada perbedaan di kalimat? Misalkan yang satu pakai fa, yang satu pakai wau, maka matan tidak diperhitungkan. Yang penting tadi sanadna diperhitungkan. Itu menanggapi penjelasan 12.000 dengan pengulangan. Maksudnya seperti itu. Sudah ya? Paham kandungan kitab, topik, jumlah hadis. Jadi saya serahkan kepada ikhwatu iman, kira-kira 4.000 hadis akan kita hafal dalam berapa lama? Kade murojaah setoran. Iya, jadi ke Senin ke dia setor. Sok baca hadis Muslim nu mana we. Pokoknya mah kudu hadis Muslim, tapi Muslim asli. Gitu. Kayak dipantau. Itu semacam tiket masuk ke sini. Sorry, agak beda dengan yang di Ibnu Hajar. Siap? Kalian mumpung di live streaming ya. Janjina langsung dicatat ke malaikat dengan tinta emas. Ya, jadi lamun teu dikire kumaha diajar urang. Coba sugan ai di pressure mah gitu, ku di pressure mah sugan jadi pejet-pejet atau urang teh. Ye. Ya kan gitu ari sebut ngaji kita benda ari yang namanya tadi tablik akbar kita bukan tes umum. Tapi yang seperti ini itu kan kudu anu nyangkrung, you know, nyangkrung bahasa Perancis. Kudu anu nyangsang. Beja nama diajar Sahih Muslim gitu atau hiji-hiji hadis atau orang atau kaper-kaperna pernah melihat. Kayak dihisab ku malaikat, oh tahu malaikat pernah melihat minimal kaperna gitu kan. Udah ya? Nah, kalau sudah, nah kita agak sedikit rada naik level. Naik kelas etik itu, aya gelutan ieu mah. Yaitu waktu dan metode penulisan. Nah, ini akan kita banding
dari sisi mana saling keunggulan dengan Sahih Bukhari gitu. Sok rehat sejenak, barangkali 5 menit ada yang mau keberatan, kejaman. Ini mulai agak tinggi levelnya, kita naikkan frekuensinya, rada ditarikin gitu ya. Mulai mencoba mempelajari bagaimana imam muslim menulis Sahih Muslim. Itu 15 tahun nulisnya. Kita 15 tahun hidup sudah menghasilkan karya apa? Kalangkang, loba, cerdas gitu. Ya. Sok ambil napas sebelum saya larang. Karena tidak boleh berkedip, tidak boleh bernapas. Jadi alhamdulillah semakin malam kita semakin asyik. Kajiannya semakin berkelas. Kelas naon, kelas riet. Kade pisan sok jadi fitnah ieu teh mumpung di live streaming ya. Sok aya bahasana diajar jeung Ustaz Amin mah sok riet, sedikit riet mamawati imah masing-masing. Jangan nyalahkeun saya muslim kira. Dah kalau siap, pertama berapa lama beliau menulis? Matak cana kita di iraha main kalecina gitu. Kapan main nang layangan ana? Di umur 12 geus diajar hadis. Nulis ieu wae 15 tahun gitu. Lamun andai kata beliau menulis dari usia 18 tahun we gitu. 18 tambah 15 berarti usia berapa beliau selesai menulis Sahih Muslim? Gitu kan? Sok ada risi orang mumun kita maca nu karya gitu. Asa eueuhna naonan gitu. Coba tinggal ieu intermezzo mumpung emutan ieu mah. Kumaha cek Imam Muslim ka Imam Bukhari? Ya, yeah, kayak tinggal. Puntennya, ikan motivasi. Bandingan saya dengan Imam Bukhari itu bagaikan saya itu di sini cek Imam Muslim. Tak Bukhari di dia. Gitu. Selidiki kira. Jadi begitu keutamaan seorang murid khidmat ke guru gitu. Posisi saya dibandingkan dengan guru saya Imam Bukhari, ta Bukhari mah ieuna, kuring mah ieuna. Ari urang di mana? Entong di mana Bukhari, di mana Muslim? Itu 15 tahun. Cok. Era jadi orang Islam. Asa geus pang Islamna dibanding jeung muslimah, aduh urang teh teuing di mana kitu ngaliang cenah urang. Da ya. Nah, maka keterangan murid setia yaitu Ahmad bin Salamah, kembali saya kutip, dan beliau juga menjadi saguru seilmu dengan Imam Muslim saat belajar ka Bukhari gitu. Ahmad bin Salamah ini. Kuntum ma'a muslimin fitaklipi sohihihi khomsa asyrata sanatan. Saya bersama muslim dalam menyusun sohihnya selama 15 tahun. Jadi setia gitu. Jadi setia menyertai sang guru dalam melaksanakan proses penyusunan Sahih Muslim. 15 tahun. Ahmad bin Salamah. Nah mari kita bandingkan dengan gurunya. Apa bedanya Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari? Nah yang saya katakan tadi agak naik kelas. Nah dalam penyusunannya, beliau banyak mengikuti gurunya yaitu Imam Al-Bukhari. Meski memiliki khas tersendiri, punya jadi tipikal secara umum mengikuti Bukhari, tapi punya karakteristik yang khas berbeda. Keunggulan tersendiri. Nah, yang paling mudah atau yang paling umum membandingkan antara metode penyusunan Sahih Muslim dibandingkan dengan karya gurunya Sahih Al-Bukhari yaitu Imam Muslim menghimpun satu hadis dengan beragam variasi riwayat baik sanad maupun matannya.
itu hanya di satu tempat. Kalau yang pernah ikut kajian Sahih Bukhari di Ibnu Hajar, Imam Bukhari satu hadis tapi beda sanad, beda matan, teh dikumpulkan di tempat yang sama tetapi disebar. Nanti saya ulangi beberapa contoh perbedaan pola Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Jadi satu hadis beragam variasi, ada varian di teksnya, varian di sanadnya, maka perbedaan-perbedaan ini oleh Imam Muslim ditempatkan di satu tempat yang sama. Kalau Bukhari, perbedaan ini justru disebar di beragam topik yang berbeda gitu. Nanti saya perlihatkan contohnya. Yang pernah kita kaji tentang innamal amalu binniyat, ditempatkan di 6 topik yang berbeda. Nah, sebagai contoh, saya ambil salah satu topik yang dibuat oleh Imam Muslim, yaitu Kitabul Qasamah wal Muharibin wal Qisas wad Diyar. Kitab tentang ghanimah gitu kan. Pembagian ghanimah, wal muharibin para pemberontak, wal qisas, qisas wad diyat dan diyat. Nah, di dalam kitab ini ada salah satu bab berjudul Babu Taglidi Tahrimi Dima wal A'rad wal Amwal. Bab teguran keras atas haramnya darah, kehormatan dan harta seorang muslim. Mari kita perhatikan, ini contoh. Hadisnya sama, walaupun beda sanad dan redaksi, maka di dalam bab ini Imam Bukhari mencantumkan satu hadis tetapi dengan 4 varian, 4 variasi. Beda sanad, beda matan. Maka oleh Imam Muslim keempatnya ditempatkan di bab yang sama. Diberi waktu 10 menit apal mual. 10 menit pelong begitu. Bekilila bekiletik layar. Lengit akhirnya kesalahan ada pada televisi Anda. Ya, jadi ini lihat contoh we. Sanadna we wungkulah heula nu gampil lah gitu. Sanad. Hadis yang pertama Imam Muslim menerima dari gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Contoh saja ya. Mencari perbedaan ana gitu, variannya. Kedua, hadis yang sama tapi beda sanad dan agak beda redaksi. Ya, panjang hadisnya. Dengan 2 slide lah. Ente sekebet ente. Contoh yang kedua no, hadasana Nasr bin Ali. Sok dites. Tadi tisa guruna Abu Bakar bin Abu Syaibah. No iya dari segelang macam nila launan Nasr bin Ali. Nasr bin Ali Al-Jahdomi. Oke. Okay. Yang ketiga. Apalkan. Guru Imam Muslimnya Muhammad bin Al-Musanna. Terakhir keempat, ngetawe gampilna anu beda nama. Yaitu Muhammad bin Hatim bin Maimun. Dah, sok sebutkan. Satu, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dua, Nasr bin Ali Al-Jahdomi. Ketiga, Muhammad bin Al-Musanna. Yang keempat, Muhammad bin Hatim bin Maimun. Tinggali,
Jadi sanadnya beda, redaksi beda. Ku muslim ditempatkan dalam bab yang sama. Mari kita bandingkan dengan Bukhari. Hadis ini juga gitu. Bukhari meriwayatkan. Tetapi oleh Imam Bukhari ditempatkan di 9 topik. Opat variasi, beda guru, beda redaksi. Didihnya we Imam Muslimah gitu. Ta Imam Bukhari mah ada 9 variasi, 9 tempat. Siap ngapalkeun? Tadi opat kan, opat mah tuh bari peureum. Nah, aina salapan perge tambah 5. Gitu kan? Contoh ya, hadis yang sama nih. Ini versi Muslim, sekarang versi Bukhari. Contohnya ini. Yang pertama, hadis yang tadi seperti yang Muslim itu ditempatkan pada babu qaulin nabi aino kaliwat ya. Ruba mubalagin kalangkung tah. Ruba mubalagin au amin samiin. Nah, di dalam bab ini kabayangkan kan muslimnya. Nah, mari kita bandingkan dengan yang Bukhari. Hadis yang sama. Ini versi Bukhari. Nah, gitu. Bukhari menerima dari Musadad. Ada tidak Muslim menerima dari Musadad? Tidak ada kan, gitu. Nah, ini contoh membanding Imam Muslim nampi hadis imah tiopat gurunu tadi, tidak ada satupun yang bernama Musadad. Nah, Imam Bukhari satu menerima dari gurunya bernama Musadad. Ditempatkan dalam kitabul ilmi yang tadi bab qaulin nabi ruba mubalagin au amin samiin. Dua, masih di kitabul ilmi tapi beda bab gitu. Hadisnya juga hadis yang sama tetapi beda guru. Nah, yang tadi mati Musadad, no iya mati Muhammad Abdullah bin Abdul Wahab. Babnya ya, kalau yang tadi ruba mubalagin, yang sekarang babun liubal ligi, liubal ligil ilma. Liubal ligil ilma, nanti dicek ulang teks Arabnya tah. Asyahidu al-goiba. Dua tah, tambah nu muslim, opat, genep menang ilmu. Kade mahal, dan ngajakin mahese itu. Roream, roro hese, gampil lagi ente, timampu. Kemana hese, gampil lagi itu sanggup. Dah, tiga, ditempatkan lagi di kitabul hajj. Tina ilmu dua, loncat karena kitabul hajj, beda lagi gurunya. Nah, di babul khutbah ayyama minan. Dari Ali bin Abdullah, guru Bukhari-nya. Imam Muslim seperti opatnya. Nah, sekarang Bukhari baru tiga. Paling salapan. Tenang, ready stop. Masih di kitabul hajj. Masih di bab yang sama. Tetapi beda guru. Ini masih di bab kitab haji. Di bab yang sama tapi beda gurunya. Oke. Okay. Masih di kitabul hajj. Beda bab. Dari Muhammad bin Yusuf gurunya. Sebenarnya cita? Dalapan? Jauh yang dalapan. Wai kuma iya mah. Karena jauh yang ges wai ya mah. Yang dipercepat dalapan yang muslim. Kemudian di dalam bab yang lain, di dalam kitab tafsir
bab firman Allah inna indata syuhur indallah isna asyara syahron dan seterusnya. Ini hampir sama dengan sanad yang kedua ya. Yang pertama. Yang kedua. Tetapi lihat redaksinya berbeda. Kemudian ini di dalam Kitabul Iden. Di dalam Kitabul Iden. Nah, Imam Bukhari menerima dari Muhammad bin Salam. Kemudian di dalam kitab yang lain, Kitab Rikok kalau tidak salah yang ini, itu menerima dari Musadad lagi, tetapi beda redaksi. Terakhir, babu qaulillahi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah nazirah, itu dari Muhammad bin Al-Musanna. Lihat, jadi kalau saya ringkas dari sanad saja, mari bandingkan dengan Muslim ya. Inilah sumber Bukhari menerima hadis yang sama dengan Muslim, tetapi ditempatkan berbeda-beda. Ari Muslimah di tempat yang sama gitu. Sok Nusami jeng Muslim guru nu mana? Emut kene? Ada yang sama dengan Muslim? Abu Bakar tidak ada. Yang kedua Nasr tidak ada. Yang ketiga siapa guru Muslim? Muhammad bin Al-Musanna. Tidak ada di sini, terhalang dulu ku Abdul Wahab gitu kan. Duh. Sakrek narosilah. Mana lebih mudah? Cara Bukhari, cara Muslim? Abu Daud selesai kafir. Nah, disitulah kelebihan Muslim bagi siapa gitu. Nah, maka dari situlah kita akan tahu perbandingan metode guru dan murid. Maka kenapa begini kita Imam Muslim? Itu berbeda penyusunan antara guru dan murid. Dilihat dari aspek orientasi dan aksentuasi bahasa legek nama. Aksentuasi teh stressing. Stressing teh stress waktu peting. Jadi titik tekan penekanan. Nah, Imam Muslim dengan metode seperti ini hendak menampilkan berbagai faidah sanad. Saya menyebutnya fikih isnadiyah. Jadi yang mau ditonjolkan oleh Muslim itu dari sisi faidah-faidah di sanad. Karena itu bagi pembaca lebih mudah saat variasi-variasi ini tidak disebar, tidak ditebar, tetapi disimpan di keranjang yang sama. Makanya mudah gitu milih nate berebet sakitu pan Bukhari mah tadi pindah ka dieu. Kapan usah keranjang kita di urang teh loading. Sakapeung disconnect. Apalagi ditebar 9 tempat nu hiji oge lila urang teh mikir teh ayeuna komo dipencar-pencar. Maka jelas dilihat dari aspek ini yang Muslim itu lebih mudah dibanding dengan Imam Bukhari. Lamun kosa mudah teh ka urang ukuranana. Gitu. Nah, sementara Imam Al-Bukhari bertujuan hendak menampilkan berbagai faidah matan. Jadi selain berkepentingan sanad, Imam Bukhari itu mau menegaskan faidah matan.
Saya menyebutnya fikih istidlaliyah dan istinbatiyah. Nah, di mana beliau menyebutkan setiap riwayat pada bab yang sesuai. Contohnya, ini contohnya. Mumpung ingat, isi tara ingat deh, tinggal. Siga tadi, berapa jumlah guru Bukhari? 9. Oke, okay. Kalau yang diulang-ulang ada 2, Musaddad dengan Abdul Wahab tadi. Berarti 7 lah kita. Nah, pertanyaan siga kieu. Naha dina kitabul ilmi yang babu tadi qauli nabi ruba mubalagin nu ditempatkeun teh hadis nu ti Musaddad. Tah nempatkeun eta teh bukan sebuah kebetulan atawa kocok milih naon kancing baju. Nah, itu maksud Bukhari gitu. Jadi menempatkan di bab ini ti guruna ieu redaksi hadisna kieu bukan semata-mata faedah sana, tapi ada juga kaitan dengan masalah istinad ahkam. Kecenderungan saya contoh, kalau saya dari hadis ini belajar ke Abah Usman. Abah Usman kenerangkeun bab haji ku hadis eta, tempatkeun di bab haji ti guru Ustaz ti Abah Usman. Saya belajar hadis itu misalkan ti Ustaz Aceng. Tinu hadis eta Ustaz Aceng mengambilna keperluan dina bab ilmu. Tempatkan dina kitabul ilmi ti Ustaz Aceng. Saya dapat lagi ti Ustaz Romli. Nerangkeunana keur bab naon misalkan keur haji ditempatkan dina haji nu ti tadi ti Ustaz Romli. Belum ti Ustaz Sodiki. Nah, jadi begitu apik. Tapi sekali lagi tidak mudah bagi orang biasa untuk melacak di mana saja keberadaan satu hadis. Kalau muslim cukup di tempat itu tersedia komplit, maka tidak usah mengembara dulu ke topik-topik yang lain. Nah, itulah di antara dua perbandingan sekali lagi sederhana. Simkuring oge teu ngarti nu nerangkeunana. Baru setelah 15 tahun berai-berayan can berainyaan. Karena masih ada misteri gitu. Di Bukhari ada misteri. Ya lah lamun ko persentase mah, tapi bukan persentase KPU gitu kan. Nah, paling 85 gitu. Mulai ada terbuka, tapi 100% mah waduh. Naon tewantun sim kuring nyebatkan sudah 100%. Tetap saja masih ada misteri. Tapi pada intinya, maka perlu saya sampaikan penjelasan semacam ini untuk menggambarkan bahwa tidak mungkin ada sahih muslim kalau tidak ada sahih Bukhari. Sebab sahih muslim secara langsung ada genetik ka sahih Bukhari, tetapi sebagai murid beliau juga berijtihad terutama di metodologi, bukan metodologi hukum, tetapi saya menyebutnya metodologi mengemas pesan. Tergantung segmentasi publik yang hendak disasar menurut Imam Muslim, maka pola Bukhari bisa dianggap berat bagi segmen tertentu. Maka lahirlah Sahih Muslim untuk mengisi ruang kosong itu saat berhadapan dengan para pencari ilmu. Saya kira demikian hal yang paling utama yang perlu saya sampaikan agak sedikit naik kelas. Senin depan naik kelas pisan. Luhureun kenteng kelasna. Karena ini yang akan kita bahas. Ini Senin depan. Yaitu ari hadis sahih cek muslim kumaha. Dan apa bedanya dengan Bukhari? Lalu kenapa ada istilah muttafaq alaih? Hadis yang disepakati ku Bukhari muslim, eta teh lain cek Bukhari. Manya cek Bukhari teh mutafak alai. Cek muslim teh mutafak bukan. Nah, jadi ini hanca untuk Senin depan. Jadi yang pertama, mudah-mudahan dengan cuplikan-cuplikan sekilas. Ya, atuh tadi mati bumi kan rada poekeun tentang muslim teh. Minimal kita pernah mendengar, tapi seperti apa juntrungan, you know juntrungan gitu. Seperti apa konkretnya, mudah-mudahan cuplikan-cuplikan sederhana ini bisa membantu kita
untuk mengenal agak sedikit utuh dan dari sisi mana nyebutkeun bohori teh alus, bohori teh hebat, teu hafal hebatna teh. Muslim juga oke, siga kuma okena, tah minimal. Dengan gambaran seperti ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tentu ini semua wasilah guru-guru kita. Tanpa wasilah mereka, saya pun tidak akan bisa nyambung dengan muslim. Tanpa jariah dan kebaikan mereka, saya pun tidak bisa nyambung dengan Imam Bukhari. Jasa mereka luar biasa mengantarkan kami, khususnya generasi tahun 90 itu, bisa berkenalan langsung atau tidak langsung dengan sumber utama di bidang sunnah nabawiyah sebagai hujah untuk Islam, khususnya di dalam pengambilan keputusan hukum. Demikian yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Barangkali ada pertanyaan, pertanyaannya bisa langsung kepada materi terkait atau bebas, tetapi nanti jawabannya saya pertimbangkan. Bebas nanya nama, jawabannya mangkewe. Sokang, sebutkan nama, domisili dan hobi. Yes. Tolong bisa dibantu pakai mic ke rekam. Mang YouTube bisa naroskin. Yes. Ya. Kami ambil Anastar Pijian. Ya. Bro, jadi luar biasa teh dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sistem pencarian hadis teh kan. Nomor bintang seru ya. Kan sistem perjalanan kita mengangkut kota tengah kota Emirat gitu. Ya. Jadi yang kalian dijelaskan, kumah ya. Sih cara perjalanan mereka gitu. Ya. Terima kasih. Kan gini, jadi tradisi ini sebetulnya sudah dilakukan oleh para sahabat. Ketika dulu sebelum abad pertama Hijriah, kan sunnah itu mengalami tragedi kelam, yaitu masuknya hadis-hadis hoax. Tegaskan kembali mumpung live streaming, ketika dipelopori oleh orang-orang Irak, sehingga Irak terkenal dengan sebutan Darudorbi, negeri percetakan. Bukan percetakan batako, percetakan hadis. Nah, sebelum kejadian itu, ketika mengatakan kola nabi, nabi bersabda, tak usah ditanya di mana sumber. Tapi setelah kejadian itu, masa kelam, mulai tercampur tapi ada hikmah, maka kalangan sahabat itu mulai mempertanyakan sumber. Nah, di antara yang kritis itu Umar dan Aisyah. Ketika salah seorang sahabat menyatakan bahwa idza sta'dana ahadukum salasan palam yu'dan palyarji. Jika seseorang telah minta izin ke tuan rumah 3 kali lalu tidak diizinkan pulang. Nah, waktu itu Umar bin Khattab mendapatkan kunjungan seseorang yang ingin bertemu. Waktu itu tidak diizinkan karena Umar sedang ada ratas, rapat terbatas dengan kabinet. Nah, karena dia sudah 3 kali, dia pulang. Begitu beres dengan urusannya, maka Umar nanya kepada, kalau kita mah pas pamtad gitu kan, pasukan pengamanan ustad gitu. Bukan pas pampres. Mana yang tadi sudah kembali? Panggil. Itu Abu Musa al-Ashari. Dipanggillah Abu Musa al-Ashari. Ditanya, nabut balik. Maka Abu Musa al-Ashari menyampaikan hadis tadi. Kenapa saya pulang? Karena saya mendengar Nabi bersabda. Cek Umar, saha saksi mane? Geningan kuring. Khalifah wae teu boga hadis eta. Amun cek urang mah taroskeun atuh ka Abah Google. Nah, itu contoh. Jadi, pertama karena ada situasi darurat, hadis-hadis asli terkontaminasi, maka check and recheck itu diberlakukan. Sehingga pada saat ada mendengar satu hadis, para sahabat
itu pasti ditagih. Di mana sumberna? Ti si A, si A ti saha. Nah, maka dari kejadian ini terciptalah kultur dan metode pencarian ilmu yang disebut rihlah. Ar-rihlatu fi talibil hadis. Yaitu berkelana untuk mencari hadis. Tergantung kesulitan medan. Ada yang satu dilakukan dengan mudah untuk satu hadis. Ada yang dilakukan dengan berat seperti Madinah, Damaskus, Bandung, Surabaya untuk satu hadis. Ada yang tadi berkendaraan onta, kuda, ada yang berkendaraan sendal jepit. Bahkan sampai ada nu bahasa Bung Roma mah satria bergitar. Bakat kunaon lila di jalana, kolot sebelum waktunya. Ini tiimah 17 tahun, balik menang hadis 70 tahun. Nah, maka tradisi ini dilakukan terutama untuk memilah mana hadis yang bisa dipastikan sahih, hasan, do'im. Imam Bukhari dan Muslim termasuk puncak ulama yang melakukan rihlah dalam upaya cross reference, silang rujuk, juga check and recheck memastikan sebuah kesahihan. Sehingga populerlah salah satu riwayat. Saat Imam Bukhari mendengar ada satu hadis dari si A, Imam Bukhari ngecek. Pada saat tiba di lokasi yang bersangkutan, Imam Bukhari orang tersebut kermaraban kuda. Begitu kudana nyamperkeun, si pakana teh ditari. Da memang lenek maraban maksudna oge rek newak kuda. Cekuda aing katipu. Terjadi Imam Bukhari narima hadis di jelema nu kitu. Naon kuda wae di kitu. Berarti teu mustahil saya pun akan mendapat berita dusta dari orang tersebut. Ditolak. Teu panggi-panggi acan ditingali. Bakat kunaon? Begitu beratnya menjaga amanah agama. Kasus lain. Seorang imam menelusuri satu tempat yang katanya bersumber dari dia. Ternyata dia sedang main catur. Terjadi balik deui. Gitu. Kok mau main balak genep? Domino, rumen. Gitu. Rolet. Sampai ke urusan kencing di jalan wae oge. Padahal lamun kencing di jamban, nah jodohi padis gitu. Emang kalau kita kencing di toilet, hadis ini sahih. Pada kencing tadi siwal, si siwalunga. Jodohin, kan gak ada hubungan. Tapi karena begitu sucinya urusan agama. Sampai para pemangku terhadap orang yang menyampaikannya terlalu kotor. Nah, jadi Imam Bukhari dan Muslim itu puncak. Dari proses-proses semacam ini, sehingga di abad ketiga populer dengan sebutan Al-Asr Adz-Dzahabi, masa keemasan di bidang pengembaraan dan kodifikasi hadis. Sudah bisa dipilah mana sabda nabi, mana ucapan sahabat, mana ucapan tabiin, mana hadis yang sahih, hasan, dan dhaif, bahkan hadis palsu. Itu karena jerih payah mereka. Dengan cara mereka lah orang jadi salamet berislam. Ira nganuhunkeun ka Bukhari. Urang mah nempi pake slide. Di kopia. Pake layar, pake listrik. Imam Bukhari mah hayang hiji hadis geta siga kitu. Rupina mah tegablek kinten-kinten. Nurus tunyung, itu bahasa Perancis. Kalau kita tidak hidmat. Sebab atas jerih payah mereka, kita jadi ahli surga. Naon dari kegelapan dulumat ilanur. Pernahkah sampai ke sana rasa kita? Enggak. Naon Bukhorina dipoyong. Padahal hatam ge henteu doib Bukhari. Teu kabeh Bukhari sahih kan gitu. Matak cai sim kuring
daripada ngadoibkan Bukhari, mending mandi. Kapan Bukhari marek ngasupkan hadis, tak mandi heula tuh. Terus sholat istihoroh dua rokat, etan ngadoibkan nak mandi heula ente. Bisi gara-gara kudaki jadi pajarkan doib. Padahal doib ada pada badan anda. Gitu itu teh. Ya, itu berarti kalau sekarang jumlah hadisnya itu 9.000, anggap saja 4.000 tanpa diulang-ulang. Tidak ada satupun benua di dunia ini ketika ada satu hadis yang ditulis di dalam Sahih Bukhari atau 600.000 yang beliau kuasai, pasti beliau kunjungi. Dan cara nulisnya tidak ditempa. Jadi menulisnya itu sama dengan Imam Muslim sambil berkelana. Nah untuk Bukhari, setiap malam bahasa Jermana ngorejat 20 kali tiap malam. Lilir, you know lilir. Bangun di malam terkaget-kaget. 20 kali. Naon inget hadis. Bangun ditulis. Tidur lagi. Bangun deui sampai 20 kali per malam. Besokna mengembara lagi, dapat tulis deui sambil istirahat. Dihandapkeun eta kopi brai. Genah tu orang mengaji hadis itu kopi brai, itu di kafe brai. Bukhari di bawah pohon bari nulis. Tidur di mana saja matahari tenggelam, disitulah apartemennya. Itu ngajak gitu kan. Nah begitu caranya. Sehingga orang kan ngorejat, ayo gak putih. Ting naon orang mau ngorejat, nah gitu. Betek-tek. Dah, gitu Kang Anas gambarannya. Silakan yang lain, sebelah kanan dulu. Biar seimbang, tidak tiguling gitu kan sayapnya. Ya, ini tadinya sebetulnya untuk Ahwat gitu. Karena Ahwat belum ada, digantikan makom Ahwatnya gitu. Jadi LGBT ya. Oke. Pakai mic. Tadi aku mamal-amalan itu teh. Ya sok lah. Kalau dia Pak ngalamu hadis dhaif dengan tafsiran sahih, jauh bisa diterima ketimbang dengan hadis sahih yang tafsiran dhaif. Ya, rada tengerti pertanyaannya ya. Diulangilah pertanyaan, diulangilah. Iya. Diulangi. Nanti kantor enggak ada Ustaz. Ya. Bahwa hadis dhaif dengan tafsiran sahih. Hadis dhaif dengan tafsiran sahih. Iya. Itu bisa jauh diterima ketimbang hadis sahih dengan tafsiran dhaif. Iya. Dua, jadi dua nana ge dhaif itu. Tinggal iki ya. Lebih baik hadis dhaif tafsiran sahih. Mana mungkin tafsirannya bisa sahih, kapan sumberna ge dhaif? Lamun tina sahih jadi dhaif dimungkinkan. Hadisnya benar, penafsiran yang salah. Tapi lamun ayeuna hadisna dhaif, berarti tidak bisa dipakai rujukan. Sekarang saprak ditafsirkan ku si A jadi sahih. Lamun kieu mah kan lebih baik penafsiran kuring daripada make hadis dhaif gitu. Nah, kapan itu mah pasti dhaif, nah kuring mah teu pasti dhaif. Nah, jadi enggak benar. Enggak benar. Itu kalau bahasa pun guru, tidak mungkin kesimpulan benar dari kuda-kuda nu reyon. Hadis dhaif lir ibarat kuda-kuda reyon. Mengapa bisa menghasilkan tenaga ekstra yang benar? Maka sumbernya rapuh, kesimpulannya runtuh. Bukan jadi benar. Begitu. Jadi itu saya berkeberatan dengan pernyataan itu. Tapi semuanya saya kembalikan kepada yang terhormat mahkamah. Gitu ya. Oke, sudah. Kembali ke saya kiri. Kalau masih ada.
tapi tong maksakeun. Ya, silakan. Nama dan misili. Misili lah yang mujahid Cikadut ya. Nama saya Kiki dari Panyandaan sekarang. Di mana? Kabupaten Bandung. Di? Panyandaan. Panyandaan. Kampung Panyandaan. Panyandaan. Panyandaan itu tukang bercanda gitu. Lanjut. Dan ya. Lanjut. Oke, okay. Sedikit ya, nanti kita bahas secara khusus. Begini, jadi hasil penelusuran ada kelemahan secara sanad dan secara mata. Nu sederhana we mematan heula, yaitu al-ashr. Al-ashr itu 10 hakiki. Tidak boleh 10 diartikan salapan. Coba, andai kata 10 hari saum bulan Zulhijjah, hari tanggal 10 teh haram saum. Ya, saya ulangi gerak. Hadis nate asyar 10. 10 hakiki berarti di tanggal hiji sampai tanggal 10. Hari tanggal 10 teh haram saum. Maka dengan itu saja menggambarkan indikasi bermasalah hadis. Lalu kita tafsirkan, oh yang dimaksud dengan 10 teh salapan. Berarti kan keluar dari makna asal asyr hakiki ke majazi. Nah ada sahabat ke apalin 10 teh lain salapan. Tanubie. Eta teh hadisna doib dengan tafsiran yang sahih sedik jadi ngaco. Itu contoh kasus. Nah, jadi indikasi awal ditemukan dari kerancuan matan. Karena ini mengindikasikan ada sesuatu yang salah, setelah dicek bahasanya itu idroj. Terjadi kegoncangan di sanad, terjadi kegoncangan di matan. Terutama yang bersumber dari Hafsah. Oke. Okay? Nah, lalu orang menisbat ke Syekh Albani. Kata Syekh Albani, hadis ini sahih. Padahal Syekh Albani menyebut hada isnadun sahihun. Sanadnya yang berhasil dinetralisir tidak idroj. Tapi tidak sedikit pun di dalam silsilah al-ahadis as-sahihah, Syekh Albani membicarakan bagaimana jalan keluar untuk ngejelimetna matan. Berarti tidak bertentangan dengan penilaian Ustaz Abdurrahman bahwa hadis ini doim. Yang sahih adalah saum tis'ah saum Arafah. Tangke detailna, tapi silakan di YouTube juga sudah ada penjelasan ketika di PD Kota Bandung. Di sana cari saja 10 apakah 9. Judul nanti insyaallah malaya gitu. Jadi itu kupas tuntas 10 hari saum bulan Zulhijjah. Kurang lebih teman-teman PD siga kitulah. Judul video. Nah, tak itu. Terakhir sebelah kanan. Cukup? Ya, kalau cukup, jadi mudah-mudahan pengantar kajian kita untuk edisi perdana di Musola Dialog Islam itu menjadi nutrisi dan energi, paling tidak memperbaharui semangat, cara belajar, membangun kultur yang hari ini kita sudah mulai rapuh, sudah mulai tadi banyak-banyak debu. Kita semakin terdorong untuk lebih semangat dan insya Allah kita akan bertemu kembali di Senin. Kecuali yang mau ke Ibnu Hajar ya. Ke Ibnu Hajar silahkan datang hari Selasa besok dan hari Kamis. Itu bawa sahih muslimnya itu dari mulai Kitabul Iman. Sementara kita akan dari mulai Mukaddimah. Tetapi pengantar akan disambung dengan pengantar yang kedua. Tentang kriteria kesahihan muslim membanding dengan kriteria sahih Imam Al-Bukhari. Demikian
yang bisa disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.